Ya, teman-teman, sudah 3 bulan atau tepatnya kira-kira 90 hari saya sudah menggunakan pre-workout. Powerful aku. Nah, kali ini saya akan membahas apa efek samping setelah aku menggunakan pre-workout selama 90 hari plus. Plus-plus lah. Kira-kira mungkin hampir 100 hari lah ya, oke? No, there ain't no stopping us. Pre-workout yang aku pakai adalah merek The Course. Ya, ini efeknya ke badanku sangat terasa banget ya. Nanti teman-teman aku akan menjelaskan bagaimana proses aku sebelum dan sesudah menggunakan pre-workout. Karena aku mempunyai pengalaman beberapa hari, tepatnya semingguan lah ya, ketika pre-workout ini belum datang, aku sudah masuk ke tempat gym. Ini sebelum menggunakan pre-workout, badanku itu ya, ketika nge-gym aku mudah capek dan apa recovery-nya tuh lama banget, di punggung sakit, tidur tidak nyaman. Setelah menggunakan pre-workout, wow, memang eksplosif banget ya, seperti tenagaku tuh meledak-ledak. Dan ini adalah pre-workout yang aku rekomendasikan ke teman-teman ya. Di luaran sana mungkin di channel lain sudah membahas banyak tentang pre-workout. Tapi pre-workout yang aku pakai The Course ini memang ke badanku sendiri efeknya top banget. Aku bilang top lah. Sampai aku harus menurunkan takarannya. Pertama, ketika seminggu pertama aku menggunakan full penuh ya. Jadi aku harus nge-gym sampai 2 jaman kira-kira. Bisa lebih itu. Dan aku belum merasakan capek. Gila kataku ini. Jadi setelah 1 minggu aku menggunakan itu satu dosisnya, aku mengurangi menjadi setengah dosis. Dan itu efeknya masih sama hingga hari ini, hingga detik ini. Karena itu masih ada, aku memakainya ini masih ada. Tunggu sebentar, aku akan ambil barang. A few moments later. Nah, merek ini yang aku pakai. Ini benar-benar eksplosif banget ke badanku. Jadi aku mengurangi dosis takaran ini karena efeknya yang sangat luar biasa. Aku benar-benar tidak merasakan capek ketika ada di tempat gym, bahkan sampai 2 jam seperti yang aku bilang. Dan ada yang pernah mereview barang ini, katanya dia harus menambahkan dosisnya, bisa 2 scoop atau 3 scoop. Bagi yang mereview ini aku lupa itu bermana, tapi buatku itu tidak berlaku. Aku harus mengurangi ini karena efeknya ke badanku sangat eksplosif ya. Bukan tanpa efek samping ya, seperti kelebihan cairan, apakah menimbulkan rasa khawatir, tidur tidak nyenyak, dan pencernaan terganggu. Men, barang ini tidak ada efek sampingnya sama sekali ke badanku. Aku tidak mengalami keluhan dengan perut, pencernaan, juga buang air. Gila ini produk. Buatku ini produk pre-workout yang aku pakai sekarang adalah The Course ini, buatku yang terbaik ya. Ini review jujur setelah 3 bulan dan ini masih ada isinya karena saya menggunakan cuma takaran setengah karena efeknya yang sangat eksplosif dan aku tidak pernah menambah. Sekali aku menambah menjadi satu ini, efeknya benar-benar meledak dan aku harus berlatih di tempat gym lebih lama. Itu terlalu membuang waktu. Dan bagi teman-teman yang mau mencoba, ini yang aku gunakan ya, pre-workout yang aku gunakan, dan ini eksplosif banget. Aku belum pernah nyoba yang lain. Dan bagi teman-teman yang ingin info seputar bagaimana kelanjutan sampai habis aku menggunakan pre-workout ini, boleh subscribe di channelku. Dan bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Swear I won't forget. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defeated.